Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lima faktor yang membuat orang terjatuh ke dalam perangkap investasi bodong. tapi sebelum itu uh, saya perjelas dulu ya. ada orang yang benar-benar korban gitu ya terjatuh. tetapi ada orang yang memang sengaja mau menjatuhkan orang ya orang-orang yang seperti bebek cula culas nih. jadi yang pertama adalah orang-orang yang jadi korban ini yang bebek dungu nih ya. yang kedua orang-orang yang memang dia tahu itu investasi bodong atau money game tapi dia sengaja mau menjatuhkan si bebek dungu karena dia bebek culas ya? setidaknya ada lima faktor yang selama ini saya amati gitu ya kita lihat satu persatu ya, kita lihat dari yang pertama. Ketidaktahuan. Nah, kalau bebek culas mah, dia tahu bahwa itu money game. Dia itu bermaksud menjaring bebek dungu sebanyak-banyaknya karena kalau di money game atau investasi bodong, bebek culas ini, dia akan dapat komisi bonus karena menjerumuskan banyak bebek dungu di bawahnya. Ini mah nggak usah dibahas lah. Dia, ini udah aduh susah lah. Itu ada tuh orang itu yang di Makassar itu ya, yang muka berangkas jambul nanas, bebek dungu halu dan idiot. Sebenarnya bukan bebek dungu sih dia. Ya. Aduh, tapi dia kerjanya dari satu money game ke money game lain. Ada juga, ada orang tuh yang ngakunya apa itu ustadz gitu ya di Cilacap. Saya nggak yakin dia ustadz gitu ya. Dari satu money game ke money game lain dia menjerumuskan banyak bebek dulu. Oke, okay? nah jadi yang pertama nih ya, balik lagi dulu dah. Ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Iyalah, kebanyakan bebek dungu jatuh ke dalam investasi, investasi bodong karena dia tidak tahu. Dia itu polos banget gitu ya. Polos banget. Sehingga apa yang dikasih tahu sama temannya, saudaranya gitu ya. Dia percaya aja ya. Seharusnya ya dia harus melakukan apa yang namanya do your own research dia harus menyelidiki dulu. Eh benar nggak sih ya yang lu ngomong nih ya sehari bisa dapat 2%? Coba alamat kantornya di mana? Saya mau main-main dong ke kantornya, aku mau lihat gitu dong. Bukan gara-gara itu saudara, teman baik, atau bos, atau bahkan pemuka agama Anda. Nah ini juga catatan bagi para pemuka agama ya. Anda tidak sepantasnya menawarkan investasi bodong kepada jemaat Anda, karena mungkin mereka sungkan sama Anda uh, sehingga dia ikut-ikutan aja gitu ya. Nah, saya anjurkan kepada Anda, kalaupun ditawarkan satu investasi yang menggiurkan oleh pemuka agama Anda, tetap bilang kasih saya waktu. Ya, Anda cari tahu dulu kantornya di mana. Ya pokoknya ikut dah. ya kantornya di mana? Saya mau datang dong ke kantornya. Saya mau lihat-lihat. Saya kasih tahu ya. Investasi bodong yang kantornya jelas pun masih bisa menipu. Apalagi investasi yang kantornya anda nggak tahu di mana. Oke? Okay? Jadi itu satu ya ketidaktahuan orang. Ya, sebenarnya saya sudah sering mereview beberapa rambu-rambu. Sehingga kalau Anda melihat tawaran sebuah investasi tanpa Anda tanya ke saya, Anda langsung bisa putuskan. Ini investasi bodong, misalnya apa? Dijamin profit setiap hari 2%. Nggak ada investasi di mana yang bisa kasih jaminan pasti per hari. Anda mau jualan apa? Jualan bakmi. Ya, ada kadang-kadang bisa laku berapa ratus, kadang-kadang bisa berapa cuman puluh mangkok gitu ya. Nggak bisa setiap hari pasti 2% gitu ya. Nah, kalau sehari 20%, sebulan 60% bisnis apa di dunia yang bisa sebulan 60% kecuali dia bisnis narkoba? Jadi bandar judi mungkin bisa 60%, tapi kalau bisnis inilah itu aduh udah bohong dah, ya. Jadi yang pertama ketidaktahuan. Apalagi keserakahan. Kalau tadi yang pertama ketidaktahuan, biasanya yang kena itu, mohon maaf, orang-orang yang literasi finansial atau literasi keuangannya rendah. Mereka nggak ngerti kalau profit sehari 2% itu udah bullshit gitu ya. Mereka nggak ngerti. Karena mereka literasi keuangannya sedemikian rendah, mereka langsung terbelalak gitu kalau mendapatkan tawaran investasi sehari 2% misalnya. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai keserakahan, nah ini bisa menjerat orang-orang yang justru pendidikannya tinggi. Waduh, Anda percaya nggak sih ya? Korban robot trading itu ada yang sarjana ekonomi, ada yang accountant. Ada, mohon maaf ya, dari pihak kepolisian. Saya tahu deh. Kemudian <tuk> ada Apalagi ya pengacara, mestinya kan pengacara yang harusnya pinter gitu ya melihat istilahnya perjanjian menelaah apakah sesuatu logis atau enggak, bisa ketipu. Kenapa? Karena keserakahan. Mereka mungkin bukannya nggak punya uang punya gitu, tapi dia mau dapat lebih lagi seakan-akan saya punya uang nganggur, nih mungkin ya, mungkin ya. Tapi yang saya lihat sih seperti itu. Tapi saya mau melipat gandahan, melipat gandakan, sehingga mendapatkan suatu pendapatan yang lebih lagi. Saya mau dapat lebih banyak lagi. Eh, iya lu, dibayar, dibayar. Kemudian keuntungannya dicemplungin lagi. <Glüluh> Percaya atau tidak, saya kenal seorang pengusaha. Ini pengusaha besar lah. Dia punya hotel, dia punya beberapa seperti supermarket gitu ya. Bisnismen lah gitu ya. Yang secara logika dia tahu susahnya mencetak keuntungan misalnya sebulan 20% aja. Kan sulit. Wah ini ditawarkan yang 60% yang mungkin wah ini saya nggak pernah jalanin ini. Nih. Padahal dia seorang bisnisman itu ya, tapi tetap jatuh. Menurut saya ya, ini orang-orang yang jatuh karena keserakahan. Oke. Okay? Kemudian berikutnya orang yang percaya sama orang yang terlalu berlebihan. Sebenarnya ketika saya menerangkan yang pertama mengenai ketidaktahuan di situ secara tidak langsung saya menjelaskan tentang percaya yang berlebihan. Maksudnya apa? Misalkan yang menawarkan Anda itu saudara Anda, yang menawarkan itu bos Anda, yang menawarkan investasi bodong ini pemuka agama Anda, rohaniawan Anda. Sehingga Anda percaya sama dia. Wih, nggak mungkin dong pendeta saya bohongin saya. Nggak mungkin dong ustadz saya bohongin saya. Nggak mungkin dong biksu saya bohongin saya. Dia kan rohaniawan, nggak mungkin itu namanya percaya berlebihan. Harusnya anda pikir begini dong, ini pendeta, ini ustadz atau biksu misalnya, ngerti bisnis nggak sih ya? Kok nawarin begini gitu dong? Kita boleh percaya sama orang, tapi jangan percaya yang berlebihan, oke? Okay? Nah, karena kita suka percayanya berlebihan itu yang menyebabkan orang gampang jatuh ya gampang jatuh ya apalagi tadi yang pertama karena dia ketidaktahuannya dia itu ditawarkan iming-iming keuntungan yang besar ya sehingga tawarannya itu menjadi menarik padahal hukum investasi itu high risk high return jadi kalau ada high return pasti ada high risknya kayak lagi high risk high return low risk low return jadi, kalau ada high return, pasti ada high risk, ada resiko tinggi. Nah, orang kalau yang literasi keuangannya oke, okay, ngerti deh, harusnya ya di situ dia harus memperhatikan itu. Selain dia percaya sama orang, ya. Nah, kalau dia percaya yang apa ya, terlalu ber, berlebihan karena iming-iming apa ya menjanjikan keuntungan yang cukup besar dalam waktu singkat gitu ya. Ini bisa mengelabuhi orang yang tadi satu yang pertama tadi yang nggak punya pengetahuan apa literasi keuangan, literasi investasi dan orang yang terlalu percaya sama seorang figur yang dia hormati mungkin ya. Oke. Itu percaya yang berlebihan. Bahaya itu. Kemudian yang keempat yang keempat teknik manipulasi ini sebenarnya yang faktor 1 dua tiga empat dan nanti yang kelima sebenarnya saling bersinggungan tapi oke okay deh teknik manipulasi misalnya bisa saja berkaitan dengan yang nomor tiga tadi rasa percaya yang berlebihan misalnya begini adalah seorang tokoh lah saya nggak usah sebut lah sudah pernah saya bahas-bahas juga gitu ya wah kalau ngomong pinter dia kalau ngomong pinter gitu, waduh, pinter deh gitu. Tapi sebenarnya dia sudah berkali-kali menawarkan investasi atau program apapun gitu ya, bodong-bodong-bodong atau nggak pernah menunjukkan hasil gitu ya. Tapi karena pinter ngomongnya gitu ya, karena pinternya, pintar juga memanipulasi orang gitu ya. Misalnya begini deh, dia bisa tahu nih sekelompok orang di Indonesia, misalnya nih ya, saya pakai contoh fiktif aja ya enggak suka sama Pak Jokowi atau siapa saja lah enggak suka sama Prabowo atau siapa saja lah ya ini kan contoh nah dia tahu nih akan banyak orang kalau kita di Indonesia tuh ada istilahnya kecebong sama kampret gitu ya nah tinggal dia targetin itu ya waduh dia mau targetin para kampret atau dia mau tar targetin kecebong nah dia harus Mengolah manipulasinya, misalnya dia menjual suatu jargon-jargon, misalnya kalau dia berpihak kepada kampret ini. Misalnya, dia akan membuat, misalnya, entah itu konten atau apa yang seakan-akan mengedukasi tetapi menyemangati para kampret. Nah, kalau dia mau menargetkan si kampret. tapi kalau dia mau menargetkan ke si kecebong, dia bikin konten-konten yang mau menyemangati si kecebong ini gitu ya, uh, sehingga orang-orang yang fanatik, yang cebonger gitu ya istilahnya ya, cebonger yang fanatik, waduh percaya bener sama orang ini. makanya tadi saya bilang berhubungan dengan yang nomor tiga. begitu juga kalau dia menargetkan para kampreters, ya kampret-kampret gitu maksud saya ya. Dia akan membuat konten-konten supaya kampreters ini kagum sama dia. Nah ini dia sosok pemimpin kita gitu ya. Nah ini cara pelan-pelan dia memanipulasi. Nah sehingga ketika dia ngomong apa saja ditelan, ditelan. Walaupun ada satu dua kegagalan dia, orang nggak peduli. Pokoknya dia figur kita nih. Misalnya kalau dia menarget para kampreters gitu ya. Wah, pok tapi dia kan begini ideologinya. Kampret nomor wahid gitu ya. Udah, Anda dimanipulasinya gampang banget gitu ya. Gampang banget ya. Dia pakai teknik pemasaran yang agresif gitu ya. Persuasif ya. Kemudian didukung oleh kepintarannya, atau ya, kepintaran lah ya, kelebihan dia dalam berorasi presentasi gitu ya, bahwa investasi ini aman ya, investasi ini aman, menguntungkan meskipun merugikan gitu ya. Nah, inilah yang namanya teknik manipulasi. Biasanya teknik manipulasi ini akan lebih cakep gitu ya, kalau... Para, contoh tadi, yang kampreters atau kecebonger, gitu ya. Kalau si kampreters ini yang ditarget, atau cebongers yang ditarget, ini dia juga kekurangan informasi. Ya, makanya saya bilang tadi kan, uh, saling bersinggungan, ya, kurang informasi. Ya, tadi yang nomor satu, gitu ya, yang ketidaktahuan. Ya. Nah, di situ dapat membuat. Para pengagumnya terjebak dalam suatu investasi yang bodong sebenarnya. Oke? Okay? Nah, kemudian. Yang terakhir, nomor lima. Trauma ekonomi. Apa itu trauma ekonomi? Jadi ini orang pinter sih sebenarnya ya. Pinter. Bisa pinter atau bisa nggak pinter lah. Dalam hal literasi keuangan. Tapi dia... Lagi trauma, karena misalnya bisnisnya sepi, bahkan harus PHK, harus tutup kantor, tutup pabrik gitu ya. Sehingga dia trauma gitu ya, karena pandemi COVID misalnya ya. Mau bisnis apa ya? Aduh, aku mau bikin bisnis restoran misalnya, aku nggak punya pengalaman. Bisnis apa ya? Waduh, ntar aku bikin bisnis malah buang-buang uang gitu ya. Eh ada yang nawarin gitu ya, robot trading sehari 2%. Dia lihat temennya, dia kasih lihat print out buku tabungannya, iya lu uh, withdrawnya lancar ya, ya namanya money game pasti di awal lancar gitu ya, tapi begitu dia rekrut ke bawah ke bawah nanti stuck, bubar. Dia nggak pakai pikir panjang tuh, langsung dia ikut karena apa? Trauma ekonomi, ya, trauma ekonomi. Apalagi begitu trauma ekonomi ini, makanya tadi saya bilang faktor 1, 2, 3, 4, 5 ini saling berhubungan. Dia mendapat tekanan dari teman baiknya. Udah lah, lu gak percaya gua, gua udah ikut nih 3 bulan, udah untung. Ya deh, gue ikut deh katanya. Ini ada cerita, ini true story. Kemudian orang ini yang ikut salah satu robot trading, saya nggak usah sebut lah. Dia coba merekrut saya. Saya ketawain dia. Saya bilang, eh Lu nggak denger gue punya konten yang setiap kali ngomongnya investasi bodong. Ala lu mah tukang nyinyir katanya. Kata temen gue nih yang gue tunjukin video lu tentang robot trading kita. Lu mah tukang nyinyir. Astaga. Saya terangkan gitu ya. Saya tanya. Lu pernah trading nggak sih yang bener? Pernah. Nah menurut lu cara trading ini yang setiap hari bisa profit 2% masuk akal nggak? Selama ini lu pernah main profit Uh, apa, trading bisa 2% setiap hari ada orang yang lo kenal bisa setiap hari konsisten 2% ya karena dia nggak ngerti kali astaga ya udahlah gini deh uh, aku nggak aku nggak tertarik malah aku saranin kamu segera tarik uangmu daripada sebentar lagi scam tapi orang ini setiap kali ketemu saya selalu mencoba memprospek saya oke okay? ada dua orang yang seperti ini yang satu Prospeknya getol, yang satu tidak terlalu getol. Atau ketika saya kan sering berkomunikasi dengan teman-teman di baris krim, ketika robot trading mau ditutup kasar ya begitu ya, saya sempat chatting sama ya rekan lah di baris krim. Dia bilang Pak dalam minggu ini robot-robot trading akan kita tutup. Oh gitu ya, oke okay, thank you ya informasinya. Saya kasih tahu dong sama dua teman saya ini dong saya khusus datang saya perlihatkan. Gak percaya dia. Malah dia percaya leadernya. Dia bilang, tenang aja, gue kenal sama orang-orang dalam tuh robot trading. Gue sering ke kantornya, aman, ah, itu Chandra membuat buat-buat. Saya, saya tetap kayak seperti di, dibully gitu. Ah, kamu ini bikin kita pusing aja. Lah ya sudah, saya, saya sudah kasih tahu ya. Kalau HP benar tutup ya, Ya kamu nangis saja, ya percaya atau tidak tiga hari setelah itu tutup robot trading. Dia ketemu saya nggak bisa ngomong apa-apa, dia diem aja, oke? Okay? Nah inilah contoh karena ini orang pinter juga ya punya uang, tapi karena trauma ekonomi dia nggak tahu uangnya harus diputar di mana lagi kecuali tawaran investasi yang menggiurkan. Nah. Lima faktor inilah yang saya lihat kebanyakan memakan korban, ya. Nah, jadi, <tuh> mulai saat ini, hati-hati kalau Anda diprospek sama orang. Apalagi uh, channel saya ini kan sudah hampir dua tahun, ya. Malah udah dua tahun lebih, lah. Berbicara mengenai investasi bodong, investasi bodong. Ya, tapi kan nggak seluruh orang di Indonesia... Melihat channel saya, tapi kalau Anda sering nonton channel saya, Anda pasti tahu benang merahnya gitu ya. Nah, jadi pesan saya, siapapun yang menawari Anda, mau itu saudara, orang tua, anak, pacar, suami, atau istri, rohaniawan Anda, atau orang yang Anda kagumi sekalipun tetap Anda harus melakukan do your own research. Lakukan riset terlebih dahulu. Pelajari dulu. Benar nggak sih ini? Segitu gitu. Ya. Atau kalau Anda suka nonton channel saya, Anda bisa tanya. Ya, saya... Kebanyakan saya jawab, Pak, kalau ini gimana? Langsung saya jawab, itu money game ponzi. Review dong, Ya coba nanti ya kan banyak gitu nggak mungkin saya bisa review satu persatu gitu ya. Jadi begitu ya, e, jangan terlalu cepat percaya sama siapapun lah, ya. Apalagi kalau sesuatu tawaran yang menggiurkan. Karena prinsipnya di dunia investasi tidak ada yang pasti. Ada resiko untung, ada resiko buntung. Ya, itu semua anda harus lakukan riset sendiri. Itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.